Salam bahagia, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Tun Abdul Razak di Jangka untuk kita menyaksikan Unify Liga Super Malaysia 2019, aksi minggu yang kedua di antara Falda United menentang PKNPFC. Hantaran panjang dari Hafiz Ramdan. Cuba mencari Thomas Abi. Yasir Pinto mencabar ketika ini. Tumbukan dari Noah Zan tidak tepat. Fazrul Razi! Sedikit tersasar dari Fazrul Razi. Satu peluang kemasan dimiliki oleh PKNP. Menit yang ke-17. Untuk Jesse John, Canturu kembali kepada Jesse John. Peluang untuk Jesse John! Bagaimana keputusan pengadil? Sepakan penjuru ataupun hanya sepakan gol diberikan oleh pengadil. Dari Izani. Peluang tandukan yang baik akhirnya. Thomas Delaney, Thomas Abe. Meletakkan PKNP di hadapan. Satu jaringan yang cukup menarik. Dia tidak dikawal ataupun berjaya untuk melepasi kawalan pertahanan Falda United. Akhirnya PKNP berjaya juga di hadapan mesin jaringan Thomas Abi. Baik, rapasan peluang untuk Jesse John kali ini. Diselamatkan oleh Ashraf Omar. Ya, kita boleh lihat lorongan yang dilakukan berjaya dibaca dengan baik oleh penjaga gol Ashraf Omar untuk menggagalkan Jesse John di situ. Di separuh masa pertama minit ke-36. Peluang kali ini untuk Kalibari. Sedikit tersasar dari Kalibari Yero. Sampai itu peluang untuk Yasir Pinto. Tekanan tiang. Satu peluang kemasan yang dimiliki oleh PKNP di separuh masa yang kedua. Namun sayang sekali sepakan dari Yasir Pinto dinafikan oleh tiang gol. Sekali lagi terselamat gawang gol Falda United. Bersama kita nantikan dari Hadin. Kena benteng dan gol. Satu jaringan yang cukup menarik daripada Hadin. Sepakannya terkena benteng terlebih dahulu sebelum menjudah masuk ke gawang gol. Terpaku di situ Ashraf Omar untuk gol penyamaan Falda United. Minit yang ke-68 ini. Satu kedudukan yang cukup baik dari Hadin untuk Falda United kembali menghidupkan peluang. Zani untuk Ibni Kozaimi. Masih lagi Ibni. Tak berjaya melepasi Arif. Fadil Idris mencari Yero. Kali ini tepat tandukan Yero dan tepat juga kedudukan Nur Azlan. Dari Hadin ditumbuk keluar oleh Ashraf Omar. Satu sepakan mencari penjuru di sebelah kiri gawang gol PKNP. Hafiz Kamal. 1-2 bersama Yasir Pinto. Kembali Hafiz Kamal. Hafiz Ramdan sudah melakukan larian. Tolakan untuk Hafiz Ramdan. Peluang kali ini untuk Hafiz Ramdan. Dalam kawasan penalti. Sepakan dari Hafiz Ramdan tidak begitu tepat. Satu serangan balas counter attack yang cukup baik daripada PKNP. Yasir Pinto buka serangan terakhir Ibni. Tolakan kepada Yasir Pinto. Peluang kali ini untuk PKNP. Masih lagi Yasir Pinto. Dihalang oleh Thiago. Dan itu dia whistle panjang. Menamatkan aksi yang cukup mendebarkan di Stadium Tun Abdul Razak Jangka. Jadi hasrat PKNP untuk membawa mendapatkan 3 mata penuh tidak berjaya apabila dinafikan oleh gol penyamaan oleh Adi Azman. Jadi tambah peluang di jangka Falda United 1 PKNP 1.